Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Bahadir pula tuduh Anwar bantu kroni ketika jadi TPM. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir Mohamad terus bertelaga dan bertikam lidah berhubung isu aset masing-masing di sebalik kes itu kini di mahkamah. Kali ini, giliran Mahathir pula meminta Anwar mengisytiharkan kekayaannya semasa menjadi timbalan Perdana Menteri dari 1993 hingga 1998 dengan mendakwa dia adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh mengamalkan kronisme. Dia mengulas gesaan Anwar yang mengulangi cabaran kepadanya supaya mendedahkan semua harta pribadinya dan aset milik keluarganya. Mahathir sebelum ini memfailkan saman berjumlah RM 150 juta terhadap Anwar berhubung dakwaan bahwa dia mengumpul kekayaan pribadi ketika berkuasa. Kononnya ramai pemimpin dahulu kaya karena rasuah dan dia punya berpuluh kotak berkenaan tuduhan itu. Kalau sudah ada, dedahlah dan jajlah di mahkamah, katanya. Daripada mengheret pemimpin berkenaan ke mahkamah, Mahathir berkata Perdana Menteri meminta mereka mengisytiharkan harta masing-masing dan menggunakan kekayaan pribadi mereka untuk membantu golongan miskin. Anwar adalah satu daripada pemimpin lama yang dituduh bantu kroni. Dedahlah kekayaan ini di masa jadi timbalan Perdana Menteri seperti yang dituntut sekarang dan bantulah rakyat dengan duit sendiri, bukan duit kerajaan, katanya dalam beberapa hantaran di media sosial.